kampung tak boleh cari kita ya. Tapi bunian boleh cari kita. Kau ke situ pula pemikiran kau. Ha? Kena ayah dah pesan. Jangan cakap benda-benda yang tak elok di dalam gua ni. Faham tak? Kau ni kenapa ni? Asyik cakap benda tu je. Kita sekarang berada dalam gua tau. Bunian kan baik. Memanglah dia baik. Tapi dalam skrip mana ada tulis tu. Kau ni minta yang makan bukan. Kamu akan jadi pesilat yang terhandal dan terhebat. Inilah ilmu pesilatan yang terhebat pada abad. Sesiapa pun boleh belajar tanpa latihan. Tapi aku yakin laki aku tak akan masuk dalam gua tu sebab dalam gua tu semua orang tahu ada hantu. Laki aku pula pengecut hantu. Ha? Memang tidak ada masuk dalam tu. Mana tahu kan? Dah terdesak. Ha. Tak ada yang terdesaknya lah. Ha? Ni. Apa hantu yang merasuk akak ni? Hantu gua tu lah yang merasuk aku. Sebab air dengan mulut kacau tempat diorang. Aduh, Kak Oi. Tidak. Laki dengan anak aku memang tak ada dalam gua tu. Aku yakin. Yakin berbenar. Ha? Sebabnya, yang dalam gua tu cuma ada hantu dengan ular besar. Satu kampung napaku.